Pemirsa, artis Tamara Bleszczynski mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta. Tamara melapor sebagai korban dugaan kasus penipuan miliaran rupiah. Tamara Bleszczynski mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan Tamara diduga karena telah menjadi korban penipuan senilai 10 miliar rupiah. Saya tidak bisa mendahului. Saya hanya mohon doanya. Mudah-mudahan ada keadilan bagi saya dan juga orang-orang lain yang terlibat di dalamnya. Keadilan seperti apa sih, Mbak, yang diinginkan, Mbak? Mungkin ada sejarah apa sih, Mbak, sampai mungkin terpukul? Sudah belasan tahun, ya. Setelah bercerai dengan Mike Lewis, Tamara menghabiskan waktu dan fokus pada usaha kulinernya di Bali. Meski sudah tidak lagi sering tampil di televisi, Tamara masih aktif di media sosial dan menyapa penggemarnya. Tim Liputan iNews melaporkan.